Anti kan sudah bilang, ibu nggak usah bekerja dulu. Sini Anti bantu. Sudah lah, Anti nggak apa-apa. Ibu harus kerja. Aku sudah bilang. Anti bantu. Ya, obatnya habis, Bu. Aduh, Anti, ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang, Bu istirahat saja dulu. Ibu tunggu Anti di sini ya. Biar ganti, cari obat dulu, telepon dokter. Iya, Anti, tapi cepat-cepat ya, nak. Iya, Bu. Nini? Nini? Mau ngapain lagi sih? Apa? Masih mau minjam lagi? Aku mau minta bantu Nini. Kenapa sih? Aku mau pakai handphone kamu dulu. Oh, pakai handphone. Itu lagi sakit. Tuhan harus saling membantu. Dari dulu dia tuh bisa minjam-minjam dulu. Beliin dong. Kalau aku punya uang, aku pasti ganti apa? Pulsa kamu. Mau butuh beli kenapa? Pulsa. Handphone aja nggak punya. Itu kenapa? Lagi sakit nih. Sakit ya? Oke, sakit. Mau nelfon pacarnya, toh. Kamu mau nelfon dokter. Halo, dokter. Kuanti dokter, ibu lagi sakit. Sakit, pacarnya tuh, pacarnya tuh. Ya dokter, nanti tunggu ya dokter. Makasih. Ini, gimana? Makasih ya Nini. Eh, ganti pulsanya ya. Ya, kalau aku punya uang pasti nggak apa-apa. Aku pulang dulu ya Nini. Yo yo. Sana-sana. Doakan mama, ya. Doakan ibu. Iya. Alah, makasih sekali. Punya ibu ada? Iya. Iya dokter. Tunggu sebentar ya bu. Tenang Anti, ibu kamu pasti baik-baik saja. Kita polis aja dulu tensinya. Aku yang kuat ya. Iya. Coba. Tanya Bu. Bagaimana keadaan ibu saya, dokter? Tekanan darah ibu kamu sudah sangat tinggi. Tekanan darahnya 190. Dokter, saya belum melakukan apa saja. Sampai ibu saya bisa sembuh. Tenang, Anti. Ibu kamu pasti baik-baik saja. Obatnya, dokter? Obat? Iya, obat. Maaf ya, Anti. Dokter bisa saja memberikan kamu obat, tapi apakah kamu sanggup membayarnya?
obat yang 2 hari yang lalu kamu ambil masih belum lunas sampai sekarang. Cepat sembuh ya, Bu. Iya, Bu. Bu Sianti. Iya, Papa. Ibu. Ibu yang kuat ya. Iya, Bu. Kuat, Bu. Jalan. Ibu sendiri yang apa? Yang tentu bayar utang lo. Mengajarkan. Oke, rasakan itu. Oke, ya. Makanya jangan sok-sok hebat sama kami. Papa lagi sibuk, mau ke kantor. Kemarilah Nana sebentar.
Bang Eko. Pak. Nanti. Jangan ganggu abang dulu. Abang buru-buru. Tapi ibu lagi sakit, bang. Jangan ganggu abang dulu. Ibu butuh abang sakit. Saya permisi, Bu. Perusahaan Yesbud. Terus bagaimana, Bos? Kita yang menangkan tendernya? Apa? Menang tender? Apa kamu sudah gila? Semua yang kamu ajukan itu salah dan kita gagal. Kesalahan kamu ini sudah sangat fatal. Bisa-bisa kamu saya pecat dan semua fasilitas kantor akan saya cabut. Maka kamu dan keluarga kamu akan jadi pengemis.
Jangan lakukan itu, bos. Saya berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi, bos. Jangan lakukan itu, bos. Kasihanilah aku, bos. Bos. Baiklah. Selama 2 hari kamu di Hong Kong, ibu kamu datang dan menghibur kepada saya. Dia tidak ingin anaknya yang tidak tahu diri ini jatuh miskin. Maka saya akan memberikan kamu satu kesempatan lagi. Tapi ingat, cuma satu kesempatan lagi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Permisi, bos. Ibu! Ini Ante, Bu! Saya telinga Ante, Bu! Suara-suaramu di mana? Entahlah, Nini! Ibu! Ibu udah meninggal! Ibu! Maafkan kami, Bu! Om Budi!